Oke bosku masuk ya. Oh iya di sini kita mabar 5 guys ya, karena kepengen inilah biar dapat musuhnya yang rada-rada jago, cok. Kemarin-kemarin dapat bot terus kayak kurang asik gitu ya. Sebanget lo bang, enggak guys ya beneran. Kalau misalkan gue jujur aja ngapus akhir-akhir ini tuh sering banget dapat musuh yang gampang-gampang gitu. Jadi ini biar susah sedikit gitu guys ya. Nah jadi gini guys ya, kalau misalkan lagi sesi banned hero kayak gini, kalian prioritaskan hero-hero counter kalian dulu aja guys ya. Soalnya kan ini kan ban 5 ya, udah ban counter kalian aja ya. Kayak gua tadi ban Vexana guys ya, karena kebetulan banget di tim kita ada yang mau pakai Faramis ya. Ini bagus sekali sih, jadi kita udah pasti no counter guys ya. Bisa dipastikan kita bakalan lawan Arlok di XP lane guys ya. Ini lumayan jos ya, kalau dari draft picknya kita menang sih ya. Kita dapat Joy terutama. Kalau di musuhnya dapat Arlok sama Kari gitu guys ya, yang cukup ngeselin. Cuman kita bakal bisa tetap sih rusak-rusak pertahanan ataupun strategi musuh pakai Joy-nya guys ya. Dan dari sisi combo nanti ini Atlas yang bakalan combo sama Ixia-nya ini guys ya. Jadi ini dari prediksi sih udah bagus banget sih. Udah yakin bakal menang guys ya. Oke lah, tanpa berbacot-bacot kami guys ya, gue skip dikit. Kita langsung masuk gameplaynya, let's go. Oke, kita udah di game ya guys ya. Jadi gue ucapin selamat datang, selalu bergabung kembali di channel gue ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung channel ini sampai sekarang. Oh iya tadi gue lupa ya, mau pakai emblem assassin, cok lah kambing-kambing. Sebenarnya sih di gameplay sebelumnya gue ada yang udah pakai emblem assassin, cuman musuhnya terlalu easy, cok. Mau gue upload kayak mana gitu ya, nanti kalian kecewa. OP sih, enak sih, enak. Pakai emblem assassin tuh enak, cuman ya mananya sedikit boros lah. Kalian harus beli nickel 2 di awal seperti pakai emblem support guys ya. Oke, bentar, Arlotnya keluar. Kalau sampai kena, nah perhatikan, perhatikan. Kena sekali, ini bisa kita dapat first blood. Perhatikan, cok. Tuh. Tengok. Dapat ini kita. Nice. Mantap sekali, awal yang bagus. Jadi kayak gitu guys ya. Cuman ini Arlok udah nggak bakalan ngelakuin kesalahan kedua kalinya ya. Ini Arlok udah bakalan hati-hati banget sih. Nanti kita prioritaskan untuk rotasi guys ya. Dan buat kalian yang pengen gua upload gameplay yang pakai emblem assassin itu, kalian komen aja. Cuman ya itu terlalu easy musuhnya, cok. Jadi kalian kalau pengen diupload nanti komen aja guys ya, nanti bakal gua upload ya. Oke, kalem, kita sini dulu. Ini Arlok bakal ke sini sih. Kalem. Good lane-nya rusuh sekali guys ya. Oke, bener, Arloknya ke sini. Dia pasti udah bakalan hati-hati banget sih mainnya sih. Oke. Nice. Joy-nya dapat. Ini awal yang bagus banget guys ya. Kita udah mendominasi sih. Kita potong aja guys ya, karena ada turtle ya. Kita potong aja supaya level 4 duluan. Nah nanti kalau Joy udah nyampe turtle, kita udah ready buat setup ya. Bentar. Kalem. Oke. Dan oh iya, kemarin oke, bentar, kalem dulu. Fokus. Oke, sepertinya Joy-nya mau rusuh dulu guys ya. Kita bantu ya. Oh nggak jadi, cok. Gak jadi ya. Nah ini dapet lagi nih. Aduh, udah gua stun loh. Gak apa-apa, kalem guys ya. Ini dapet sih. Kita dapet Arlotnya sih. Joy-nya kena sabet, cok. Wih, buset. Ini Ixia kok nyampe sini. Gila, cok. Ini rotasinya bagus banget MM-nya loh. Gila. Oke, nice. Gak apa-apa ya guys ya, gak apa-apa ya. Kalem dulu. Tahu-tahu ada Ixia di situ ya, di luar nalar sini sih. Jadi oh iya, kemarin itu ada yang request gua kasih support tanks guys ya, Bang Coyos. Jadi dia pengen gua main MM, kalau nggak MM ya assassin gitu ya. Jadi ceritanya challenge gitu guys ya. Kalau kalian mau nanti bakal gua coba cariin ya. Bakal gua coba mainin gitu ya, main assassin ataupun MM gitu ya. Padahal gua nggak bisa, cok. Ah, kambing gak bisa. Bentar guys ya. Mungkin-mungkin lah di next konten bakalan gua main ya assassin guys ya. Main lance kali ya. Lance tuh gampang kali guys ya.
Tinggal sangsing doang kan kalau lance itu kan. Kalem, nice. Ada Faramis ya, aman banget guys ya. Oke, Faramisnya ke mid. Oke, minta inisiasi attack guys ya. Kita coba bantu lah ya, karena kita prioritaskan untuk rotasi ya. Kalem, kita coba dapetin. Nah ini dapat nih. Oke, kita dapat kari, dipastikan guys ya. Oke, dapat kari satu. Al ini ya, 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 siap. Dapat lagi Arlot. Aduh. Kalem guys ya, kalem, fokus. Nice, dapat Arlotnya. Wah, ini sih awal yang bagus banget ya kalau kayak gini ya. Oke, kita clear dulu. Setelah clear nanti kita kalau misalkan ada war-war lagi, kita langsung join war aja guys ya. Kalem, clear dulu, nanti kita langsung join turtle ya. Oke, Arlotnya diem cok. Ntar kita dapetin nih Valir dulu guys ya. Oke, nice, dapet. Aduh, turtle-nya dapet sama Arlot cok, tapi ini dapet lagi sih. Oke, nice, Arlotnya dapet. Oke, mantap, gila cok. Ixia tuh bisa-bisanya di situ gitu loh ya. Gila sih rotasinya cok, geges ya. Mantap. Ninggalin lane rotasi bantu turtle guys ya. Ya walaupun gak dapet turtle tapi kita warnya menang tadi ya. Oke, setelah dapet turret kita langsung join war lagi guys ya. Gila cok, udah monster mengekill Ixianya. GG sekali. Oke, dapet. Gak dapet, dapetnya sama Joy guys ya. Tuh God, like Joy ini MMA apa sih Ixia ya cok. Ini gila sih rotasinya guys ya. Kalau mau berlima emang beda lah ya. Bentar. Kita dipastikan dapat lagi. Aduh, purify cok. Tapi ini dapat sih. Kalem. Oke, dapat. Kabur guys ya. Purify bang. Kambing. Ini BTW mabarnya kita nggak adep-adepan guys ya. Nggak adep-adepan berlima ya. Kita jarak jauhan cok. Cuman ini bagus sih, kita chemistry-nya langsung dapat sepertinya ya. Kalem bang. Purifau. Gila Ixianya guys ya. Menggila saja cok. Bentar. Oke. Kalem bang, gua datang bang. Cari sampah guys ya. Awas hati-hati bang, ada turtle bang. Mulut dulu bang. Aduh. Dapat Haya, nice, gila Ixianya cok. Ixianya ngeri lah. Bentar, kita dapat satu lah. Kita dapat satu deh guys ya. Sama Valir. Oke, nice, dapat stacknya. Oke, nice, mega mengekill Purifau guys ya. Oke, di arah atas juga udah dihajar sama Joynya guys ya. Karena kari tadi itu swap lane ya. Gila sih ini GG cok, timnya cok. Enak ya kalau punya tim kayak gini sih, ini enak sih. Kalem. Faramisnya taunting ya. Bentar, kita ambil ini aja guys ya, Radian ya. Soalnya Valir cok, Lordnya juga di atas. Kita berarti push yang bawah aja. Oke, Joynya kayaknya kena ulti Akai ya. Akai, oh ya, bener. Kita coba dapetin Hayanya kali guys ya. Haya. Aduh, kena sapu pun. Bentar. Kita tungguin sini aja guys ya. Di bayangan yang ini pasti Haya balik sini lagi. Kalem. Oke, bener. Kita langsung petrify aja. Dapat sini Hayanya, dapat. Oke, nice. Gila guys ya, Ixia cok. GG sekali Ixianya, sumpah. Tuh, tahu momen loh. Oke, nice. Triple mengekill guys ya, Ixianya kambing. Jarang banget gue nemu MM yang kayak gini sih. GG ini guys ya. Bentar, Lordnya sia-sia doang di atas, tapi ya nggak apa-apa. Kita coba push midnya aja. Pada recall cok. Kambing. Kalem guys ya, kalem. Modar Atlas. Nggak bisa guys ya, kita. Aduh.
Kalem dulu, kalem dulu, kalem dulu, kalem dulu. Cuy modal lagi. Tapi dapat kari nggak apa-apa guys ya. Aduh nggak bisa selamat sih itu udahlah. Lagi sih kita mundur dulu ya. Kita mundur dulu cok. Setelah clear kita langsung mid lagi. Bentar-bentar. Ininya dijual aja guys ya, ganti anti kuir. Cok. Bentar kalem 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 kalem. Dapat ini kita dapat Akai guys ya. Oke nice banget. Iksia lagi. Apa ini cok? Kepencet Faramis kayaknya kepencet ultinya guys. Data nih haya. Lot bang ini hayanya di sini bang. Coba oke okay. 12 siap. Nggak jadi clear kita guys ya karena udah di war. Kita langsung join aja. Oke. Okay. Arlot bang. Sini bang, Arlot bang. Dapat lagi sini sih. Oke, okay, Arlotnya jago ngeles, guys ya. Dapat. Oke. Okay. Unstoppable enggak sengaja gitu, guys. kambing. Bentar, kalem coy. Tuh tengok Ixia, dapat lagi. Gila, coy, ini Ixianya kok tahu momen ya? GG cok, sumpah. Dapat lagi nih. Ayo terus bang. Kena slow itu. Oke nice, kita dikasih sama Ixianya guys ya. Mantap ya. Kambing. Oke. Nice, dapat lagi udah, aman ya. Gak ada yang bantu. Gila guys ya ini. Aduh, kayak mana ya. Udah mabar 5 pun kayak gini guys ya. Jadi kalau misalkan mabar 5 ya enggak tim kalian yang apa sih maksudnya? Tim musuh yang keras ya, tim kalian yang lebih keras gitu ya. Kalau mabar 5 tuh kayak gitu sih ya. Ini kayak kerasan tim kita sih. Dari draft pick-nya juga kita tadi udah menang gitu guys ya. Jadi aman banget sih ini sih. Pancing war, siap. Pancing war Atlas pengen ini kayaknya, pengen montek guys ya di pancing war. Tarkan dulu. Oke. Akhirnya keluar. Lordnya di atas ya. Suruh retreat sih. Bentar kita urusin lane sini dulu ya. Kita urusin lane sini dulu, biarin pada ke atas. Oke. Nice, gila. Ixianya gila guys ya. Ah kambing kita nggak dapet momen dong. Gila cok gila. Wah. Udah triple kill cok. Wah ini sudah end sih guys ya. Wah ternyata mabar pun sama guys ya. Jadi ya kayak gitu ya. Dapet tim bosok ngeluh, dapet tim bagus yang ngeluh gitu guys ya. Kambing dasar manusia cok. Kambing banget guys ya. Oke tapi yang jelas kita di sini nggak bakal MVP ya. Ixianya pasti MVP cok. 11,1 ya, ya lumayan lah ya. Lumayan 13,0. Gila sih. Arlotnya silver ya. Dan karinya terkonter sekali ya. Kari damage guys ya. Oke jadi segini dulu lah ya. Besok kalau pengen upload yang itu kalian komen aja guys ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.